والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. حاضرين يعني رحمتي oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, hari Jumaat, kita dapat bertemu di alam maya untuk kita sama-sama bermutalaah, untuk kita sama-sama mengulang kaji ilmu akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab kesungguhan kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita tak ramai, saya ingat dalam 8 orang saja termasuk saya. Jadi saya harapkan sahabat-sahabat yang tidak hadir pada malam ini boleh dengar melalui rakaman. Sebab pembelajaran kita ni dia mesti ada tersalsul, mesti ada kesinambungan. Kalau tidak ada kesinambungan, kita payah untuk kita faham apa yang telah kita belajar lah. Kita ibaratnya kalau kita belajar buat apa-apa sajalah kan, kita belajar buat kek ke, kan, kelas untuk buat roti pastri contohnya kan. Kita buat pastri itu kita kursus patutnya 3 hari, tapi kita datang hari pertama dan hari terakhir saja. Kita pun buatlah kek kan, kita buat kek tanpa kita memahami sepenuhnya proses. Kita mungkin tahu bahan-bahan dia, tapi kita tak tengok macam mana chef tu buat, masuk bahan mana dulu, kalau nak bakar tu bakar lama mana, dengan api yang macam mana. Jadi pasti kita akan berbeza hasil natijah yang akan kita dapat. Kita buat kek dengan kawan yang hadir selama 3 hari tanpa cuti lah 3 hari kan, tanpa skip walaupun satu slot. Maka dia nampak nampak chef tu dimasukkan kek tu, mula-mula masuk tepung dulu. Kadang-kadang bahan ada 3, bahan ada 5 contohnya kan. Kadang-kadang bahan yang kita masukkan itu pun ada peranan, nak masuk bahan mana dulu, nak masuk telur dulu ke, nak masuk tepung dulu kan. Dan kemudiannya cara kacaunya macam mana, berapa lama nak kacau, jadi macam mana. Kalau kita lihat dengan mata kepala kita macam mana chef tu buat, maka kita akan dapat mengikut dan kita akan dapat natijah yang lebih baik. Jadi samalah dalam kita belajar pun, saya pastilah kita semua barangkali sibuk dengan tugas masing-masing. Cuma alhamdulillah dengan kita ada rakaman, kita ada rakaman, saya harapkan sahabat yang tidak hadir ini boleh dengar rakaman supaya kita boleh ada kesinambungan daripada kuliah-kuliah yang lepas. Jadi insyaAllah malam ini kita akan sambung kepada muka surat 137. Muka surat 137. Sebelum ni kita telah bincangkan tentang tentang kalau kita boleh tengok sikit lah, tentang pengertian akal. Akal tu maksud dia apa? Pemikiran dan juga pengkajian. Akal tu maksud dia apa? Dan kita telah bincangkan al-hawas wa al-khamsah. Al-hawas al-khamsah adalah panca indera. Panca indera yang 5 yang kita ada itulah. Penglihatan, pendengaran, dari rasa, dari bau, dari sentuhan. Itu adalah panca indera yang 5, yang mana dengan 5 panca indera ni kita dapat memahami apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita dapat melihat, kita dapat merasakan kehadiran cahaya dengan adanya mata kita. Kita dapat mendengar bunyi dengan adanya pendengaran kita. Kita dapat merasakan pahit, masam, manis dengan lidah yang kita ada kan. Kita dapat bau, wangi, busuk dan sebagainya dengan deria bau kita. Kita dapat rasakan dengan sentuhan. Ni macam mana? Ni adakah kesat? Ni adakah licin? Ini semua adalah panca indera yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berinteraksi dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Dan Allah Taala kurniakan kita akal. Akal, akal ni merupakan perkara yang khusus yang Allah Taala kurniakan kepada manusia, tidak kepada haiwan, tidak kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan akal inilah kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan akal inilah kita dapat belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui alam yang kita lihat dalam kehidupan seharian kita. Baik. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala sebut banyak perkara tentang akal. Kalau ada ni selia dengar tentang afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, tu semua merupakan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Baik. Ini malam ini kita sambung pada muka surat 137, pendirian Islam, tentang pemikiran dan penyelidikan. Tentang penyelidikan, kajian, pemerhatian.
Islam pandang tentang pemikiran ini macam mana? Islam pandang akal ini macam mana? Adakah Islam menentang akal? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang perkara-perkara ghaib? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita tentang perkara ghaib. Adakah bermakna tidak ada ruang untuk akal bertanya tentang perkara tersebut? Contohkan bila mana Allah Taala mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khabarkan kepada kita tentang adanya alam akhirat, maka adakah akal kita ada peranan untuk berfikir tentang perkara tersebut? Maka di sini kita akan melihat bagaimana Islam memandang akal adalah satu instrumen, satu alat yang sangat berharga. Sebab itulah Islam melarang perkara-perkara yang boleh mengurangkan peranan akal. Islam melarang contohnya meminum minuman yang boleh merosakkan akal. Contoh, Islam melarang minum arak. Sebab apa? Sebab boleh merosakkan ataupun menghilangkan akal manusia. Islam jaga akal. Islam jaga akal manusia ini. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, Islam ialah agama yang menghormati kedudukan akal dan menganggapnya sebagai alat yang mampu mengetahui hakikat sesuatu. Nah, jadi akal ni adalah satu alat, kita sebut tadi kan, yang boleh digunakan untuk kita kenal hakikat satu benda. Dengan akal yang kita ada ni, kita boleh menilai perkara ni bermanfaat ataupun tidak kepada kita. Contoh kan, kita nak beli telefon. Nah, telefon ni kita nampak dah manfaatnya apa dia. Kita gunakan telefon sebagai alat komunikasi, kan? Setiap kali kita nak beli satu benda, kita akan membuat penilaian. Aku nak beli ni, nak beli apa? Nak beli perabot. Sebab perabot yang ada ni dah lama dah, contohnya kan. Yang lama ni maksudnya dah tak boleh guna dah. Kakinya patah, pecah kat sana sini. Maka akal kita boleh menilai adakah bermanfaat ataupun tidak. Kan? Orang datang pada kita kan, orang datang pada kita, orang offer kepada kita skim pelaburan. Akal kita boleh fikir, ni skim ni bagus ke tidak ni? Skim ni kita boleh fikirkan, skim ni adakah skim ni patuh syariat? Adakah skim ni apa nama ni? Skim yang ditawarkan ini tidak melanggar undang-undang bank negara contohnya kan. Jadi akal kita boleh menilai. Dan kemuncaknya adalah akal ini boleh menilai ataupun boleh mengetahui hakikat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal ini boleh boleh tahu beriman kepada Allah Taala. Ya. Contoh kan? Andai kata, ni kalau kita bincang andai kata kita ni tidak sampai kepada kita ajaran para anbiya alaihimussalatu wassalam. Andai kata tidak sampai kepada kita ajaran Nabi alaihimussalatu wassalam. Manusia ni sendiri, dia akan merasakan keperluan untuk beriman kepada ataupun keperluan untuk bergantung kepada satu kuasa yang maha hebat. Sebab tu kalau tengok dalam sejarah pengkajian falsafah zaman dahulu ni, mereka yang tak ada Nabi ni, mereka berfikir-berfikir dan mereka akhirnya meletakkan satu kesimpulan bahawa di sana ada namanya prime mover. Prime mover. Maksudnya penggerak yang utama. Alam ini digerakkan oleh satu kuasa, kan? Berlakunya malam, berlakunya siang. Mereka memerhatikan. Akal ni memerhatikan. Macam mana berlakunya malam? Macam mana berlakunya siang? Macam mana berlakunya ribut? Macam mana berlakunya angin sepoi-sepoi bahasa? Berlakunya banjir? Berlakunya penyakit? Berlakunya apa nama ribut taufan? Dan sebagainya lah. Kemarau dan sebagainya, kan? Macam mana tumbuhnya pokok? Akal manusia ni sekalipun tidak ada Nabi yang datang kepada mereka, akal manusia secara fitrahnya akan menyimpulkan bahawa di sana ada satu kuasa tunggal ataupun disebut sebagai prime mover, penggerak utama yang menggerakkan seluruh alam ini. Sistem alam ini dikawal oleh prime mover. Ini kata ahli falsafah. Tapi kita alhamdulillah, Allah Taala hantar para anbiya, para nabi alaihi wasallam, dan nabi ini ceritakan kepada kita bahawa yang apa nama ni, hendaklah beriman kepada satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal akan segera menerima. Akal yang sihat akan segera menerima seruan pada Nabi SAW. Baik. Akal boleh melihat kekuasaan Allah Ta'ala dan keesaannya. Agama Islam menuntut manusia supaya tidak mempercayai sesuatu kecuali ia disokong dengan dalil dan bukti. Ya, ini perkara yang sangat-sangat bertepatan dengan kehidupan kita pada hari ini. Kan? Ingat ni ayat ni. Boleh kita gariskan. Kita gariskan. Agama Islam menuntut manusia supaya tidak mempercayai sesuatu kecuali ia disokong dengan dalil dan bukti. Tak boleh kita percayai satu-satu benda tu kalau tidak ada bukti.
Saya ambil contoh mudahlah. Dalam kehidupan seharian kita kan, orang datang kepada kita. Orang kata, ni ambil ni. Ambil ni kak. Kak ni saya tengok akak ni lawa dah. Tapi kalau akak pakai pakai krim ni, akak lagi lawa. Akak lagi apa menyelah. Kerja di tangan akak tu makin menyelah. Akal kita yang waras akan fikir. Yang pertama sekali, apa benda tu dek? Adik nak jual apa ni? Tengok. Oh ini, tengok. Ada KKM tak? Ada kelulusan mana tak? Tak, kalau kalau akak pakai kan jadi rosak kulit akak kan? Nampak tak? Kita kena gunakan akal untuk menilai satu-satu benda yang dihadapkan kepada kita. Dalam bab makanan pun sama. Orang kata ni kalau makan vitamin ni kita akan jadi semakin muda kan? Akal kita boleh, akal kita akan fikir. Akal kita akan fikir. Kan orang orang jual apa? Orang jual krim putih. Ha, kan? Krim untuk memutihkan kulit. Ni pun satu hal jugalah. Kan? Logik akal lah. Kalaulah krim mutih kulit ni memang ada, maka tak akan ada seorang pun yang gelap kulitnya kat dunia ni. Kan? Kadang-kadang orang jual krim putih kulit tu pun, kadang anak dia tak putih mana pun. Kan? Anak dia tak cerah mana pun. Dia jual obat kuruskan badan, tapi dia pun tak kurus-kurus pun. Ha, jadi, akal kita kena fikirkan satu benda tu, adakah dalil di sana menunjukkan kepada apa yang diceritakan tu betul atau salah? Masalah kita sekarang ni, saya ingat masalah masalah kita, masalah kita adalah masalah kita malas menggunakan akal kita dalam bab keduniaan, lebih-lebih lagi bab akhirat. Saya baca satu satu artikel kan tentang scammer ni kan, tentang scammer ni. Jadi scammer ni kadang-kadang yang kena scam tu bukan orang sebarang kan. Yang kena scam tu kadang-kadang pegawai bank. Pegawai bank pun kena scam kan. Nak kata kalau orang orang yang kena scam tu orang kampung yang tak sekolah tinggi, kita mungkin boleh terima lah. Tapi kalau yang kena scam tu orang yang kena scam tu orang yang profesional, pegawai bank kan, peguam pun boleh kena scam juga. Ha, jadi perkara ni kita lihat bahawa manusia ni malas menggunakan akal sebahagiannya lah, sebahagiannya lah. Kan kita tidak ada satu sikap berfikir dengan kritis. Jadi dalam bab dunia kita dituntut untuk menggunakan akal juga. Bahkan dalam bab agama pun kita kena gunakan akal juga dalam menilai satu-satu fakta yang dihidangkan kepada kita. Sama contoh kan, baru ni kalau sahabat-sahabat ada kalau biasa dengan TikTok kan, kalau lalu dalam FYP dalam TikTok tu, takkan dapati ada beberapa cerita lah. Cerita yang pelik-pelik yang kononnya disandarkan kepada orang soleh. Kononnya disandarkan kepada Nabi, Nabi apa, Nabi Nabi Khidir alaihi salam. Siapa dengar cerita? Cerita yang kalau boleh saya ulang lagi ya, saya ulang cerita ni dan kalau boleh ataupun barangkali hadirin yang ada malam ni barangkali pernah dengar cerita ni. Kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam ni kata ustaz ni, ustaz bagi ceramah ni dalam yang ustaz ni agak masyhur lah. Kalau saya sebut barangkali semua kenal. Saya sebut ni bukan apa, saya nak sebut supaya kita boleh berhati-hati. Kita mesti berhati-hati dengan sebarang membawakan cerita yang sebenarnya langsung tidak bermanfaat kepada kita. Kalau kita gunakan akal kita pun, sekalipun kita tidak tahu dalil, akal waras kita pun akan menolak cerita yang karut-karut seperti ini. Ceritanya bunyi macam ni. Kata ustaz ni, dia kata Nabi Khidir AS ni, dia hidup sampai sekarang. Nabi Khidir ni hidup sampai sekarang. Adanya semua pernah dengar kisah Nabi Khidir kan? Nabi Khidir dengan Musa alaihi salam. Nabi Musa pergi mengembara untuk mencari Nabi Khidir. Kerana Allah Ta'ala telah khabarkan kepada Nabi kepada Nabi Musa bahawa ada di sana hamba Allah Ta'ala yang lebih alim melebihi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni sebagai orang yang sangat-sangat cinta kepada ilmu, maka dia nak berguru dengan orang yang Allah Ta'ala kata lebih alim pada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Khidir ni dikatakan bahawa masih hidup sampai sekarang. Dan ustaz tu beritahu Nabi Khidir ni dia boleh ada keupayaan mengenali para wali. Dia boleh ada keupayaan mengenali para wali. Jadi sahabat-sahabat pegang kata-kata ni, ustaz ni beritahu Nabi Khidir ada keupayaan untuk mengenali para wali. Satu hari Nabi Khidir ni datang. Datang, ustaz ni tak sebutlah datang ke mana, tapi berdasarkan pada cerita tu ustaz tu datang dekat sebelah Nusantara ni lah. Sebelah tanah Melayu lah sebab dia cakap Melayu. Dia kata Nabi Khidir datang di salah sebuah surau. Salah sebuah surau. Ataupun sebuah masjid lah. Dan pada waktu tu, di masjid tersebut ada orang mengajar. Ada orang mengajar.
Nabi Khidir tahu bahawa orang yang mengajar itu adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat eh, ingat poin tu eh. Nabi Khidir boleh mengenali para wali. Nabi Khidir boleh kenal semua wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Nabi Khidir nampak wali ini mengajar, maka tiba-tiba dekat belakang antara jemaah yang hadir pada kuliah wali yang mengajar ni, ada seorang budak muda yang main main game. Main game. Bila sebut main game ni, erti kisah tu berlaku sama sekarang. Sebab game ni orang main dengan telefon kan. Sekarang kan orang main kat masjid dengan surau dengan telefon kan. Maka Nabi Khidir telah menyamar jadi seorang tua dan pergi berjumpa dengan budak ni. Jumpa dengan budak yang main game ni. Nabi Khidir suruh budak ni pergi, pergilah dengan kuliah Tok Guru tu. Kuliah kuliah dia tu bagus. Budak ni kata, budak ni tak nak. Budak ni tak nak. Maka Nabi Khidir suruh lagi. Suruh lagi supaya budak ni dengar kuliah yang ustaz yang mengajar tu. Ustaz yang dikatakan wali tu. Budak ni tak nak juga. Nabi Khidir ni desak budak ni supaya supaya pergilah dengar kisah apa kisah wali tu. Pergilah dengar kuliah wali tu. Jadi budak ni pun tak ada dengar juga. Akhirnya bila mana desak-desak, budak ni pun paling kepada Nabi Khidir. Di mana Nabi Khidir ni menyamar jadi orang tua, budak-budak ni kata, wahai Khidir, jangan desak-desak aku lagi. Nanti aku beritahu kepada orang, kamu ni adalah Khidir alaihi salam. Kejut Nabi Khidir. Ustaz ni kata, Nabi Khidir sangat terkejut. Sebab apa? Sebab budak ni pun sebenarnya yang main game ni pun adalah seorang seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita ni walaupun disampaikan oleh seorang yang berperwatakan begitu hebat dengan serbannya, dengan jubahnya kan, dengan viewersnya pun ramai, tapi akal kita boleh fikir. Ingat poin yang pertama tadi. Ustaz tu kata Khidir alaihissalam ni boleh kenal wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pergi masjid, dia jumpa seorang yang mengajar, dia kenal bahawa itu merupakan wali Allah sedang mengajar. Tapi persoalannya adalah kenapa Nabi Khidir tidak kenal budak ni? Budak ni kan Nabi Khidir kata wali. Kenapa dia tak kenal budak ni? Seorang wali. Sehinggalah budak ni mengancam, mengugut nak beritahu kepada orang lain bahawa Khidir ni adalah, dia adalah Khidir AS. Barulah Nabi Khidir terkejut. Nabi Khidir pun suruh, tak apalah, mainlah game, mainlah game. Jangan, tak apalah, tak dengar kuliah pun. Jadi kisah ni dah berlawanan dengan apa yang disebutkan pada awal, pada pada peringkat awal oleh ustaz ni. Ustaz ni kata Nabi Khidir boleh kenal mana-mana wali Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia tak kenal budak ni seorang wali? Jadi nampak ada cerita ni, cerita yang karut. Bahkan cerita yang sebenarnya sangat-sangat membodohkan akal manusia. Jadi sebab itulah dalam Islam ni, kita ulang balik apa yang disebut oleh pengarang kitab ini. Agama Islam menuntut manusia supaya tidak mempercayai sesuatu sesuatu kecuali ia disokong dengan dalil dan bukti. Kita kena tanyalah, ustaz-ustaz, kalau dengar ustaz cerita pelik-pelik ni kan, ustaz dengar cerita ni daripada mana ustaz? Boleh tak beritahu pada kami? Kami nak tengok. Zaman sekarang zaman yang kita kena bertanya, kita kena minta ustaz ni bawa dalil. Kalau cerita pelik-pelik, tidaklah semua benda tu kita nak semua dalil. Kan? Ada masalah faham. Kalau cerita susahlah ustaz nak mengajar, semua kena hafal dalil. Tidak. Tidak semua benda, tidak semua fakta yang diutarakan oleh ustaz, seorang ustaz, kita kena minta dalil. Kan? Contoh kan, kalau ustaz ada minyak sirah, ustaz pun cerita kan, ni kan bulan Muharram, bulan yang sinonim dengan bulan bulan apa, bulan bulan hijrah kan. Kita pun kata, ustaz cerita kan, apa nama ni, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita pun tanya, mana dalil? Mana kitab mana? Itu tak perlulah, sebab benda ni benda yang dah makruf. Orang dah tahu dah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi benda ni tak perlu diminta dalil lagi. Ustaz mengajar fiqah. Antara perkara yang membatalkan sembahyang ialah apabila keluar daripada salah satu jalan, salah satu kemaluan. Sama ada keluar angin ke apa ke, maka batallah wuduk. Kita pun tanya, mana dalil ustaz? Jadi yang tu tak perlu dalil sebab ini dah makruf. Perkara-perkara membatalkan sembahyang, cakap, kemudiannya bergerak lebih daripada 3 kali. Kita pun tanya, mana dalil ustaz? Ini tak perlu. Sebab perkara ini memang dah makruf dalam masyarakat dan dibincangkan sejak dulu lagi sampai sekarang. Perkara batalkan puasa, makan. Mana dalil ustaz? Mana mana makan boleh batal puasa? Mana dalil dia? Tak perlu semua benda kita tanya dalil. Yang perlu adalah apabila para ustaz membawakan cerita-cerita yang mana pelik-pelik yang tidak pernah kita dengar sebelum ini. Umpamanya bila mana ada seorang ustaz beritahu apa nama ni, perkara-perkara yang yang sunat dilakukan pada bulan bulan Muharram, kan? Antaranya adalah kita disunatkan untuk mengacau bubu Asyura. Kita pun tanyalah dalil. Ustaz,
Saya rasa macam pelik lah. Ada tak cerita dalam mana-mana kitab yang mana Nabi sebut ke, sahabat meriwayatkan ke cerita Nabi Nuh mengacau bumi Asyura. Ini sebenarnya ada cerita dalam kitab, tapi kita kena ingat tidak semua cerita dalam kitab tu benda yang boleh diterima. Perkara-perkara yang pelik pada akal, perkara yang pelik pada akal, kebiasaannya, walaupun tidak semua kebiasaannya perkara tersebut adalah perkara yang yang tidak ada asas. Ini kita kena pegang. Antara perkara yang pelik-pelik yang diceritakan pada akal, maka kebiasaannya ini adalah cerita-cerita yang tidak boleh nak dipertanggungjawabkan. Tetapi, hadirin sekalian, tidaklah bermakna kita menafikan adanya mukjizat, adanya karamah. Karamah para wali ini wujud. Karamah para wali memang ada, memang wujud. Ha, kan? Karamah para wali memang wujud. Cumanya, bila mana karamah tu diceritakan sangat pelik. Ha, sangat pelik. Dan tidak ada sandaran, tidak ada disebut dalam mana-mana kitab. Kita kena tanya, wahai ustaz, ustaz dan maaf ustaz, boleh tak kalau saya nak tahu cerita yang ustaz sebut ni ada kat mana? Jadi cerita ni kita kena tanya. Itulah dia maknanya Islam menuntut manusia supaya tidak mempercayai sesuatu kecuali ia disokong dengan dalil dan juga bukti. Justru Islam menyeru mereka menggunakan akal fikiran dan mencela mereka yang mengabaikannya, mensia-siakan nikmat Allah Ta'ala dan suka mengikut atau bertaklid. Taklid ni maksudnya diikut, mengikut, ikut membuta tudi lah, ya, tanpa berfikir dan mengkajinya. Hal ini difahami dengan penjelasan berikut. Mana kata dalam Quran, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang kepentingan untuk kita ni mengaktifkan akal kita. Kepentingan kita ni mengaktifkan akal kita dalam kita ni beragama dan mencari kebenaran. Baik. Muka surat 138. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menuntut manusia supaya berfikir terhadap dakwaan-dakwaan yang sampai kepada mereka. Sama ada secara individu berfikir secara individu atau berfikir secara berkumpulan. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi matna وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja. Apa dia? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah Ta'ala semata-mata. Sama ada dengan cara berdua atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir, Allah tak kata apa? Hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya untuk mengetahui salah satu betulnya ajaranku. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu sebarang penyakit gila yang sebagaimana dituduh. Dia hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di hari akhirat kelak. Mana kata Allah suruh kita ni berfikir. Allah suruh kita ni berfikir. Okay. Saya teringat baru tadi saya tengok dalam satu satu TikTok Ada seorang ustaz daripada Kelantan. Saya sebutlah namanya, saya sebut Ustaz Budak namanya, Ustaz Budak. Ustaz Budak yang dia sebab dia banyak kontroversi yang dulu dia kata apa nama ni? Nampak Nabi, ada anak murid dia nampak Nabi Yaqazah dekat pondok dia, kan? Cerita tentang Yaqazah ni saya cerita sikit ni tentang Yaqazah. Yaqazah ni adalah satu dakwaan melihat Nabi SAW secara jaga. Ini Yaqazah. Yaqazah ni adakah boleh berlaku? Para ulama berkhilaf sama ada Yaqazah ni boleh berlaku atau tidak. Tapi tak apalah, kita tak cerita pasal qazah. Kita ambil cerita pasal mimpi sudah, mimpi. Mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita mimpi jumpa Nabi, adakah memang benar-benar orang yang kita lihat itu memang Nabi? Ini persoalan. Nabi sebut dalam hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Nah, hadis Sahih Bukhari "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Nabi kata, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat aku. Sebab apa? Fa inna syaitana
la yatamassaluni, sebab sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai diriku. Ha, jadi ini adalah satu perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat dalam mimpi, melihat Nabi, maka itulah Nabi, sebab syaitan tak mampu nak menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan sekalian, adakah kalau katakan malam ni, malam ni kita tidur, kita mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka Nabi macam siapa? Ha, contoh kan, kita tiba-tiba dalam mimpi kita melihat muka Nabi macam contohnya macam 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 saya lah, contohnya macam saya kan, macam Ustaz Salman. Nabi ni muka macam Ustaz Salman. Ha, kan? Kita kata, kan Ustaz, kan dalam hadis kan Nabi sebut, siapa yang tengok Nabi dalam mimpi, maka dia sebenarnya telah melihat Nabi. Jadi, saya tengok mana tadi? Ustaz, saya mimpi tengok muka macam Ustaz Salman. Nabi, dia kata dia Nabi. Baik. Adakah memang betul Nabi bersifat macam tu? Saya nak, sebelum saya nak huraikan apa yang mimpi tadi tu, contoh kan, ini contoh melihat Nabi, contoh muka Nabi macam Ustaz Salman, adakah itu Nabi? Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak bawakan kisah bagaimana dua orang datang jumpa dengan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas satu hari itu didatangi oleh seorang. Dia kata apa? Wahai Ibn Abbas, ni maksudnya Nabi dah wafat dah. Aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tanya, bagaimana bentuk rupa Nabi? Dia pun beritahu, rupa Nabi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Disifatkan, digambarkan muka Nabi. Ibn Abbas kata, memang kamu telah benar-benar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari yang lain, datang seorang lagi jumpa Ibn Abbas, kata, wahai Ibn Abbas, aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tanya, sebutkan kepada aku, gambarkan kepada aku bagaimana bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kamu tengok dalam mimpi. Laki ini beritahu, aku lihat begini, 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 begini. Maka kata Ibn Abbas, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadi hadirin sekalian, kalau tengok ini contoh-contoh. Kalau mimpi katanya muka Nabi. Macam mana muka Nabi? Muka macam Ustaz Salman. Confirm itu bukan Nabi. Confirm itu bukan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia ada ciri-ciri khas yang tidak ada pada orang lain. Contoh, Nabi ni kulit ni tak macam saya. Saya nampak dalam gambar, dalam skrin macam ni kan. Saya ni agak gelap sikit, sawo matang lah kata. Agak gelap sikit saya ni. Maksudnya, sedangkan Nabi ni kulitnya adalah cerah. Kan? Kulitnya adalah cerah. Jadi, ciri-ciri Nabi itu tak ada. Kalau katakan kita mimpi jumpa Nabi, jangan segera ataupun orang lah. Orang mimpi jumpa Nabi diisytiharkan pada orang. Oh, aku ni pernah mimpi jumpa Nabi. Dan malangnya, masyarakat kita ni cukup cepat percaya. Oh, ni orang ni wali ni, mimpi jumpa Nabi ni. Tambah bila dia pakai serban sikit, memang wali dia kan. Jadi, akhirnya, bila mana dinyatakan dakwaan-dakwaan yang pelbagai, maka dengan cepat orang akan ikut dia. Sebab apa? Sebab dia mimpi jumpa Nabi. Sedangkan mimpi jumpa Nabi itu, dalam mimpi itu, belum pasti yang dilihat dalam mimpi itu adalah benar-benar Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia kena tahu, dia kena kenal bahawa rupa bentuk Nabi ini macam mana. Dia kena kenal berdasarkan kepada hadis-hadis. Contohnya, hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia akan tengok macam mana bentuk rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu disebutkan secara detail Nabi ni macam mana. Maka kena tengok rupa Nabi itu berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh para sahabat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya inilah kita kata bahawa penting kita gunakan akal berfikir. Jangan cepat sangat mudah percaya kepada dakwaan. Jadi balik pada kisah yang ustaz budak tadi tu, dia kata tadi dalam TikTok tadi, dia bawa ke satu tongkat. Tongkat ni. Tongkat ni kata ni tongkat yang dimiliki oleh Kiai Haji Arsyad Banjari. Ni seorang alim lah. Seorang alim besar lah. Jadi Kiai ni, dia telah meninggal 400 tahun yang lalu. Ni tongkat dia katanya, tongkat dia. Maka dia bawa lah tongkat tu. Saya tengok ramailah anak murid dia, yang muda yang tua, pergi cium tongkat tu.
Ya, tongkat tu kan. Yang pertama adalah, adakah betul tongkat tu adalah milik K. Haji Arsyad Banjari? Dan kalau betul sekalipun, apa faedahnya kita pergi cium tongkat tu? Apa faedahnya kita pergi cium tongkat tu? Saya risau apa yang berlaku kat Malaysia ni akan berlaku sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Yang pergi pakat cium makam, kan? Cium apa? Cium batu nisan. Kononnya milik Habib yang tertentu. Ini semua adalah satu bentuk sikap yang melampau. Kalau kita ingat eh, kalau kita pernah dengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pegang batu Hajarul Aswad. Dia kata, wahai batu, kalaulah aku tidak melihat, aku tidak melihat Nabi SAW mencium engkau, aku tak akan cium engkau. Jadi erti Umar mencium batu tu bukan dengan sebab batu tu boleh beri keajaiban ni ke, boleh beri barakah. Tidak, tapi sebab ini itu adalah batu yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena faham. Sebab itulah pentingnya Al-Quran kata, Al-Quran kata apa pentingnya adalah thumma tatafakkaru, pentingnya kita menggunakan akal kita. Jadi jangan cepat nilah. Kononnya oh, ni adalah apa ni, tongkat ke, serban ke yang dimiliki oleh si fulan bin si fulan, kan. Kita pun cepat-cepatlah, kan. Sebab kadang-kadang orang yang mendakwa sedemikian bermaksudkan untuk tujuan keduniaan. Ya, ni lelong tongkat juga apa ke, kan. Jadi semua ni perkara yang kita kena ambil perhatian supaya kita tidak tertipu dengan orang yang penunggang agama, menggunakan agama untuk untuk kepentingan diri sendiri. Okey, baik. Muka surat 139. Al-Quran memuji mereka yang berfikir dan menyifatkan mereka sebagai ahli fikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dalam Quran banyak ayat yang menggambarkan, yang memuji orang-orang yang berfikir mencari kebesaran Allah Ta'ala, berfikir tentang alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Banyak contoh ayat ni masuk apa? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa dia? Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring. Dan mereka pula memikirkan, kadis kat situ, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Tengok langit kan, tengok langit, cantiknya langit. Ada awan, ada bulan yang menghiasi langit, ada bintang-bintang yang bertaburan di langit. Tengok langit, tengok langit. Dan tengok bumi, bumi yang pelbagai bentuk rupa bumi, rupa bentuk muka bumi, ada yang landai, ada yang apa nama ni, berbukit bukau, ada yang bergunung gadang, ada yang kering kontang, ada yang subur menghijau, ada yang apa nama ni, laut, ada sungai. Laut pula ada yang warna biru, ada warna hijau, kan. Kemudian ada pula berlakunya tempat pertemuan, pertemuan antara air masin dengan air air laut, air masin dan air tawar, tidak bercampur antara keduanya. Begitu juga kehidupan yang berada di dalam laut tersebut. Subhanallah. Kita melihat, kita berfikir, maka kita akan dengan sendirinya manusia yang beriman ini kata apa? Subhanak. Maha suci engkau. Maha suci engkau. Kita akan melihat langit, subhanallah, langit yang tak ada tongkat, langit yang apa, yang berdiri dengan sendirinya, tak ada tongkat, tanpa perlu pada tongkat. Kita akan melihat pusingan alam apa ni, langit, pusingan alam malam dan siang. Kita akan melihat dan akhirnya kita akan kata apa, subhanak, maha suci engkau ya Allah yang menciptakan semua ini. Baik, yang seterusnya 3.2.3 muka surat 139. Al-Quran menganggap mereka yang tidak memikirkan sesuatu yang diterimanya dan tidak menggunakan akal sebagai apa? Sebagai binatang, sebagai haiwan. Al-Quran menganggap orang yang tidak memikirkan, tak menggunakan akal sebagai haiwan, sebagai sebagai binatang. Macam itu. Maksudnya, kita kena anggap bahawa mensia-siakan, mensia-siakan akal yang Allah Ta'ala bagi ini, macam inilah, macam 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 haiwan lah. Kita anggap bahawa mensia-siakan akal yang Allah Ta'ala bagi ini macam macam haiwan.
Sebab apa? Sebab haiwan tak ada akal. Haiwan tak ada akal. Jadi bila mana haiwan tak ada akal, manusia yang ada akal ni tak guna akal macam haiwan lah. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala muka surat 140, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Yang bermaksud dan bandingan orang-orang yang menyeru orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang bekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Jadi orang-orang kafir yang tak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami. Jadi orang tak mahu beriman sedangkan dia memahami hakikat agama Islam itu, maka samalah macam orang yang berteriak panggil binatang. Panggil binatang, dan mereka itu kata Allah Ta'ala adalah orang yang pekak, bisu dan buta. Orang yang tak mahu dengar, tak mahu gunakan akal adalah semua orang pekak, orang bisu dan orang buta. Baik. Kemudiannya Allah Ta'ala sebut lagi, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Allah kata apa? Kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Sebab apa? Sebab mereka ni ada hati, ada pemikiran tapi tak nak berfikir. Tapi tak mahu memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Ada hati tak nak fikir. Kemudiannya, ada mata tapi tak nak melihat bukti keesaan Allah Ta'ala. Ada telinga tapi tak nak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Ini orang yang mana ada hati tak nak fikir. Ada telinga tak nak dengar. Ada mata tak nak lihat. Semua ni adalah dia. Dia yang Allah Ta'ala bagi untuk menilai kebenaran. Kebenaran tertinggi adalah kebenaran tauhid. Kebenaran beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi tak nak fikir. Tak nak gunakan semua panca indera itu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Mereka itu adalah seumpama binatang. Bahkan lebih lagi lah daripada binatang. Ini adalah akal. Ya. Dan Al-Quran 3.3.4, Al-Quran mencela perbuatan bertaklid membuta tuli. Apa dia maksud bertaklid membuta tuli ni? Mengikut tanpa berhati-hati dan berfikir. Nah, ini juga satu perkara lah. Ikut saja apa yang orang kata kan. Orang kata macam tu, orang kata eh lah kita. Sedangkan kita boleh fikir. Tambah-tambah kan kalau hadirin yang dalam ni kan, semuanya profesional kan. Kita semua berkeupayaan untuk berfikir mentak, apa berfikir kebat kemahiran berfikir aras tinggi, tapi bila pergi pada agama jadi macam oh tak boleh fikir guna akal sangat ni, bahaya ni, agama kena ikutnya, tak boleh macam tu. Memang kata ni sekalian, dalam banyak perkara, dalam setengah keadaan agama ni kita kena terima sama'an wa ta'ah, agama kena terima, tapi dalam ibadah kita kena terima. Contoh bila mana Al-Quran, bila mana Nabi, bila mana agama Islam ni menetapkan Nabi ajar kita solat maghrib 3 rakaat. Ini kita kena terima. Tak boleh pandai-pandai gunakan akal kita. Oh, tak boleh lah. 3 rakaat ni rasa macam sikit lah. Ha, kita nak tambah lagi. Ataupun Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita sembahyang sembahyang maghrib hendaklah dijaharkan, dikuatkan suara. Kita pun takkan sembahyang maghrib ni kuat suara, kita sembahyang sembahyang zuhur asar kuatkan suara jugalah. Yang ni tak boleh nak fikirkan nak guna akal, tak boleh. Sebab ibadah ni, kalau ibadah ni dia kena ada dalil kalau kita nak ubah kepada ibadah yang lain. Contoh kan, kenapa kita sembahyang zuhur, sembahyang baca senyap, sembahyang asar baca senyap, sembahyang maghrib baca kuat, sembahyang isyak baca kuat, sembahyang subuh baca kuat? Sebab ini ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW. Kalau kita nak ubah, kita nak baca kuat juga lah sembahyang zuhur dengan asar. Takkan sembahyang maghrib je kuat. Nak ubah tak boleh sebab kita dah ubah ke ibadah. Dan ini nampak setengah-setengah perkara dalam agama ni memang kita kena terima tanpa banyak soal. Tapi tolonglah dalam cita-cita yang karut-marut yang dibawa oleh sebahagian, tak semua sebahagian orang-orang agama ni, kadang-kadang banyak cerita pelik-pelik yang mana kita dengar pun nak kata apa eh? Kadang-kadang kesian. Nak marah pun kesian. Sampai macam tu sekali pemikiran mereka ni. Contoh kan, bila mana ada apa ni,
Ni saya sebut ni secara ni lah, saya sebut ni memang, saya sebut ni malu nak sebut, tapi benda ni saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri. Dikatakan bahawa ni saya dengar dalam YouTube. Ada seorang Habib bagi ceramah, dia kata dia sebut ada seorang nama Habib, sebuah nama Habib sekian, dia solat dia, dia pendekkan solat dia. Dipendekkan solat dia. Sebab apa pendekkan solat dia? Sebab dia kata bila solat lama ni, bila dia solat lama, dia merasa cukup khusyuk dan sampai lazat sangat solat ni. Saya sebut ni, saya sebut nanti nanti yang tadi boleh cari dalam dalam apa, dalam FB. Ya. Lazat sangat solat ni, ni memang lucu lah, lucu dan juga lucu dan lucah sebenarnya. Dia lazat sangat solat sampai keluar mani. Boleh fikir akal tak? Saya share lah, saya share. Kok ada, saya cari. Saya cari eh. Saya tak jumpa lah. Tapi saya jumpa dalam dalam YouTube lah. Yang YouTube masih banyak lah orang-orang komen kat bawah tu kan. Dia adalah azab sangat ni sampai keluar mani. Jadi, kita fikirkan siapakah yang lebih khusyuk solatnya melebihi solat Nabi SAW. Ataupun solat, solat apa? Solat, solat para sahabat Nabi SAW. Tak ada. Tak ada pun cerita pelik macam ni. Jadi, cerita tu cerita yang sangat pelik lah. Cerita yang sangat pelik. Dan cerita yang sepatutnya memang, kalau kita tak ada, tak tahu dalil sekalipun, logik akal lah, logik akal. Logik akal tak mungkin berlaku macam tu. Dan juga, kalau hadirin pernah dengar, ada seorang Habib tu dia cerita pasal kelebihan kopi. Kelebihan minum kopi. Kan, kalau siapa minum kopi, siapa yang minum kopi ni, maka selagi mana kesan kopi tu ada dalam mulut dia, maka selagi itulah malaikat akan memohon istighfar untuk dia. Ini kan pelik ni. Tapi masalahnya kadang-kadang orang kita ni sebahagiannya bila mana yang sebut tu seorang yang nampak pada zahirnya Masya Allah, mukanya bercahaya kan. Pakai serban, pakai serban pula tu kan. Kemudian dengan perwatakan orang soleh, janggutnya Masya Allah dengan celaknya lagi kan. Oh ni orang soleh ni, kita kena percaya. Ni orang soleh ni, kita kena ni lah, kita kena percaya lah. Jadi, cerita macam ni cerita yang pelik. Zaman Nabi mana ada kopi kan, zaman Nabi mana ada kopi. Cerita macam ni cerita yang yang pelik, yang ganjil, yang akal kita pun tak akan dapat terima bila mana kita fikir dengan waras, ya. Jadi sebab itulah Al-Quran sebut apa, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Maka Allah Ta'ala kata apa, patutkah mereka menuntutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mengikut nenek moyang mereka dan tidak apa apa tidak mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni hadirin sekalian, kita kena berani untuk keluar daripada kebiasaan yang salah. Amalan-amalan yang kita buat tu salah. Kan? Kalau dalam konteks adat kita lah, kan? Dalam konteks adat kita zaman-zaman dululah, saya ingat zaman sekarang dah tak ada lah. Bagaimana orang kahwin, dia bersanding itu dia ada tepung tawar kan, dia ada apa baling beras lah apa semualah. Bila mana ustaz-ustaz tegur, ini merupakan amalan Hindu, amalan yang tidak boleh kita nak laksanakan. Maka alhamdulillah perkara tersebut dah tak ada dah. Amalan tepung tawar tu dah tak ada dah kan. Baik.
Dan firman Allah Ta'ala lagi muka surat 142. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adhabis sa'ir. Yang maksud, dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek moyang kami melakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Sementara hadis pula, Nabi sebut, la takunu imma'atan. La takunu imma'atan. Taquluna in ahsanan nasu ahas ahsanna. Wa in zalamu zalamna. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u falatazlimu. Nabi sebut hadis yang maksud, janganlah kamu menjadi pak turut hingga kamu berkata, andainya orang mengatakan yang baik, maka baiklah bagi kami. Dan andainya orang yang mengatakan yang zalim, maka zalimlah pada kami. Tetapi tetapkanlah pendirian kamu sehingga sekiranya orang mengatakan baik, maka adalah kamu melakukan baik. Dan sekiranya orang mengatakan buruk, maka janganlah kamu melakukan zalim. Maksudnya hadis ini menekankan kepada kita, pentingnya kita ada pendirian. Pendirian kita ni berasaskan kepada apa yang kita rasakan benar menurut perkiraan akal kita. Hadirin sekalian, kebiasaannya kebenaran ini adalah satu perkara yang dilihat seragam oleh orang-orang yang berakal. Ya, biasanya kebenaran ini adalah seragam, dilihat secara seragam oleh orang-orang yang berakal. Contohnya, orang-orang berakal, orang-orang berfikir secara waras, berfikir secara jujur, mereka akan mengatakan tanpa sebarang desakan ataupun perasaan bahawa agama yang paling benar, agama yang benar, agama yang satu-satunya agama benar adalah agama Islam saja. Ini maksudnya adalah kebenaran yang mampu dicapai oleh semua orang. Ya, manusia yang berfikir secara waras akan melihat kejahatan sebagai jahat dan kebaikan sebagai satu benda yang baik. Ini maksud pendirian yang berasaskan kepada pemikiran dan penilaian yang waras. Baik. 3.2.5 yang terakhir kita pada malam ini, Al-Quran melarang manusia mengikut sesuatu dan mempercayainya tanpa dalil yang mengesahkannya dan bukti yang mencukupi untuk sampai ke tahap mengetahui dengan yakin. Ini adalah kesimpulan kepada perbincangan tentang akal yang kita nyatakan pada awal tadi. Al-Quran larang kita ni percaya tanpa dalil yang boleh mengesahkan fakta itu. Okay. Jadi, dalam agama lah terutamanya, dalam agama. Jangan ikut apa yang, benda yang yang tidak ada asas. Saya ulang, sekalipun yang menyebutnya adalah seorang tokoh yang, apa ni, yang seorang tokoh yang dilihat secara zahirnya adalah tokoh yang hebat, tokoh yang berserban berjubah. Tapi ingat, serban dan jubah boleh dibeli. Serban dan jubah boleh dibeli. Agama, ilmu agama hanya boleh dipelajari dengan ulama yang jujur dengan Al-Quran dan Sunnah. Serban jubah ni boleh beli. Ilmu agama tak boleh beli. Ilmu agama tak boleh beli. Orang yang jahil, ya, yang tidak ada ilmu agama, dia boleh, apa nama ni, beli serban, dia boleh belajar ikat serban melalui YouTube, dia boleh beli jubah, dia pakai jubah. Dan dia boleh pun, dia boleh belagak macam orang alim. Berapa ramai orang tertipu dengan belagaknya orang-orang yang kelihatan alim, tapi sebenarnya berdasarkan pada jubah dan serban sahaja. Saya bukannya anti orang pakai jubah serban, saya pun pakai jubah. Saya pakai jubah, tapi maksudnya, manusia mudah tertipu dengan penampilan zahir seseorang. Sebab itulah dalam apa dalam 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 apa dalam pelbagai dakwaan lah, ada yang saya dengar juga dakwaan yang mengatakan bahawa hebatnya karamah Habib ni sampai dia boleh tulis tulis surat kepada malaikat maut. Tulis surat pada malaikat mungkar nakir supaya tidak menyeksa orang yang mencintai Habib, mencintai
keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa benda ni? Benda ni kan. Nabi sendiri pun tak boleh nak jamin syafaat kepada Nabi kepada pak saudara Abu Talib. Walaupun Abu Talib ni tak ada lah orang yang paling kuat membela Nabi. Yang paling kuat bela Nabi. Ini pun belum dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sekarang saya bukanlah anti pada Habib, tidak. Kita wajib mencintai Ahlul Bait yang benar-benar keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita masukkan nama mereka dalam doa, dalam selawat kita, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang baru nak masuk Islam susah juga tahu orang yang betul-betul boleh boleh diikut. Contoh macam mana tu? Buat. Contoh, ustaz, kalau orang yang baru nak mengikuti Islam, susah juga nak tahu orang-orang ni betul-betul boleh ikuti. Okey, ni macam ni. Peringkat peringkat awalnya memang kita kena tengok. Nabi kata apa? Nabi kata bukan 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 Nabi kata, tabi'in kata ilmu ni adalah agama. Fakhudhu amman ta'khud apa ni? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum au kama qal. Ilmu ni adalah agama. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil ilmu agama. Jadi kalau orang, contoh saya ambil contohlah. Saya sebut tokoh-tokoh yang apa yang dah meninggal dunia supaya tidak ada bias, kan. Contoh kan. Kita tengok, kita dengar dulu siapa, dengar daripada siapa, daripada Tuan Guru Dato' Harudin. Dah makruf dah, orang dah iktiraf keilmuan dia. Silakan. Kita dengar daripada Tuan Guru Dato' Ni Aziz. Dari sudut politiknya tak apalah. Dari sudut ilmu dia mengajar tafsir, mengajar hadis, tak apa, ambil ilmu dia. Jadi kalau tengok orang yang mengajar tu, yang pertama sekali tengok orang ni bagaimana kedudukan dia dalam masyarakat. Kalau kalau kedudukan dalam masyarakat tu memang dah terbukti dah. Terbukti dah orang ni orang yang diterima oleh masyarakat. Ambil ilmu daripada dia. Ambil ilmu daripada dia. Contoh, bekas mufti wilayah. Siapa nama dia? Dan bekas mufti, dan bekas mufti agama jugalah. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia mengajar kan? Orang nak iktiraf. Kelihatan dari sudut akademik pun sama. Dari sudut latar belakang pengajiannya. Mula-mula degree dia belajar dekat Madinah. Master dia belajar dekat apa nama ni, Syria. Kemudiannya PhD dia belajar dekat UM, dekat UPM, dekat USM. Dah makruf dah, aku kena dah. Ilmu ni kan maksudnya dia dah terbukti dah mendapat pengiktirafan dalam masyarakat. Dan ini senang ceritanya kalau kalau orang tu nak 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 menuntut ilmu, dia tengok orang yang dapat pengiktirafan. Sebenarnya macam ni tau. Pengiktirafan tu bukan daripada autoriti sahaja, tapi pengiktirafan daripada manusia. Orang melihat, dan kita boleh nilai penyampaian ni penyampaian bagus ataupun tidak. Ada tak diajar perkara-perkara pelik yang menyalahi kebiasaan yang kita dengar sejak dulu sampai sekarang? Kalau ada, kita kena tengok dulu. Ada, kita tengok. Adakah orang ni apa, adakah ilmu yang dia ajar tu ilmu yang betul-betul bertepatan dengan agama atau ilmu yang dia reka-reka. Jadi balik pada cerita. Jadi boleh eh? Puan Nurain ni boleh eh? Jadi soalannya adalah yang baru nak dekat Islam, susah juga nak tahu orang ni betul boleh diikuti. Soalannya, jawapannya adalah mudah. Kita follow dulu orang yang memang telah mendapat pengiktirafan dalam masyarakat dari sudut keilmuan dan latar belakang pengajian dia. Okey, baik. Dan kita tengoklah. Contoh kalau orang mengajar pelik-pelik. Kan, ada seorang tu dia mengajar, dia kata dia mengajar ilmu makrifat. Ha, kan, ilmu makrifat. Nak kenal Allah Ta'ala ni begini begitu kan. Jadi pelik. Jadi benda pelik-pelik tu kita biarkan, kita pergi dulu. Okey, baik. Saya sambung tadi. Kita wajib mencintai keturunan Nabi SAW. Kita wajib mencintai keturunan Nabi SAW. Bahkan kita masukkan mereka dalam doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, cumanya sekarang ni, kalau sekiranya, yang pertama sekali adalah Habib-Habib yang mendakwa mereka tu Habib, mungkin betul mereka Habib dan mungkin juga salah. Kita kata apa? Kita kata, kami mencintai semua Habib-Habib disebabkan keturunan dan perkaitan mereka dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tapi ada juga Habib yang memang mereka-reka nasab, kan? Tapi sebaliknya, kalaulah Habib-Habib ini melakukan kesalahan, adakah kita diwajibkan untuk ikut? Sama sekali tidak. Kalau Habib-Habib ini, apa nama ni, mengajarkan perkara-perkara yang salah, adakah wajib kita ikut? Ya, kalau ada seorang Habib dekat Indonesia, sambil dia mengajar, sambil dia cakap pasal pasal agama, isap rokok. Isap rokok. Isap rokok kan? Isap rokok. Orang salah mengicium tangan ke dia. Jadi, yelah, maksudnya perbuatan isap rokok itu tak apalah. Itu hal berbeda. Tapi kalau lah tengah-tengah sembang-sembang agama kan, sembang-sembang agama, cakap dengan orang pun isap rokok, itu di mana adabnya? Di mana keadabnya? Jadi, maksudnya, perkara-perkara dia ajarkan itu, kalau benda tu pelik sangat, macam Habib ni sibuk kan, disebut dia kata ada orang tu sangat cinta kepada seorang Habib, dan bila dia meninggal, Habib tu tulis surat, surat tulis surat kepada malaikat, malaikat apa, malaikat muka nakir, selit dekat kain kafan. Ini cerita apa ni? Nah, ini cerita dongeng apa ni kan? Cerita dongeng apa yang apa yang disebarkan dalam masyarakat. Ada Habib yang mampu menahan matahari supaya jangan tenggelam matahari. Ini cerita apa ni? Cerita dongeng apa ni? Jadi semua cerita-cerita ni adalah cerita yang sangat bertentangan dengan akal yang waras. Jadi ingat eh, antara perkara tu, perkara yang bertentangan dengan agama adalah antara, bukan semua eh, antaranya adalah, ciri-cirinya adalah apabila bertentangan dengan akal yang waras. Sebab tu Quran kata apa? Sebab tu Quran kata apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang maksud, janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jadi tajuk seterusnya adalah kaedah kajian akal tentang perkara yang tiada pemberitahuan yang meyakinkan. Tajuk ni, surat 144 ni agak berat. Poin 440 agak berat. Dia tajuk yang mana sedikit menggunakan eksersis akal. Kita kena banyak fikir kan. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Jadi kesimpulannya malam ni adalah kita bincangkan tentang akal dan kedudukannya dalam Islam. Kita ada dua kesimpulan yang utama. Kesimpulan yang utama, yang pertama adalah Islam meletakkan akal pada kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Islam memuji mereka yang menggunakan akal. Yang kedua, Islam, yang ketiga, Islam mencela mereka yang mengabaikan penggunaan akal dan menganggapnya adalah sama atau bahkan lebih teruk daripada haiwan. Orang yang tak gunakan akal untuk menilai kebenaran, mereka adalah lebih teruk daripada haiwan. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kelas kita ni kepada pengacara majlis. Kalau ada soalan silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Ada tak sahabat-sahabat yang ada soalan untuk Ustaz? Azu, ada ini soalan untuk Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. rasa malam ni agak jelas lah Ustaz punya penerangan. Cumanya macam mana nak membezakan akal dan nafsu tu, ada garis pandu tak untuk membezakan dia? Macam datang daripada pemikiran nafsu dan tentang sesuatu lah untuk kita bezakan. Kot kalau ada garis pandu daripada Ustaz, minta tolong beri sedikit pencerahan. Okey, dia sini. Dia bila semua nafsu ni, tidak semua benda tu adalah mazmum. Benda tu semua tercela kan. Kalau nafsu tu nafsu yang dihalalkan kepada perkara yang halal, maka dia jadi perkara yang mendatangkan pahala lah. Dalam hadis Nabi, Nabi dia sebutkan tentang Nabi sebut apa? Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Nabi kata, kamu apa nama ni? Apabila kamu
apa namanya, bersama dengan isteri kamu, itu adalah sedekah. Sahabat kamu, sahabat dia adakah menampiaskan syahwat kamu pun dikira sebagai sedekah? Nabi kata kalau kamu buat kepada perkara yang yang haram, kepada yang haram, maka adakah dia berdosa? Ya, memang berdosa. Jadi maksudnya nisbu nafsu ni tidaklah selamanya mazmum, tidaklah dia tidaklah selama-lamanya mazmumah. Ada yang apa yang masuk dalam perkara yang dipuji. Cumanya secara umumnya lah akan ni disebut sebagai penyuluh kepada kebenaran. Jadi kalau kita berfikir satu perkara, jadi kita nak tengok natijah, natijah yang kita nak pegang tu adakah berdasarkan kepada akal ataupun berdasarkan kepada nafsu. Baik. Jadi satu-satunya cara yang kita boleh tengok adalah natijah itu, adakah natijah itu natijah yang bertepatan dengan hukum syarak ataupun bertentangan hukum syarak. Nah, jadi kita dah nampaklah kita buat keputusan tu, keputusan yang tercapainya keputusan tu, keputusan yang akhirnya membawa kepada kita ni bertepatan dengan syarak ataupun ataupun apa nama ni, berlawanan dengan syarak. Saya ambil contohlah. Ya, okay, contoh. Kita nak menggandakan kita punya income. Ini contoh mudah kan? Kita pun pilih satu instrumen pelaburan. Orang beritahu kita ni pelaburan ni bagus, pelaburan ni bagus. Kita pun tengok. Mula-mula kita tengok dia punya return, Masya Allah hebatlah. Kalau kira SPD mungkin 400 tahun, 4% tahun. Kalau tabung haji mungkin 3% tahun. Kalau ASB mungkin 5%. Tengok, dia punya return ni adalah sampai 20% tahun. Okey, kita tengok. Kita tengok, kemudiannya dia fikir, kita fikir. Dia fikir, eh bagus ni. Kita dah nampak dah dekat depan mata kita berita yang bakal kita peroleh 20% tahun. Nampak dah. Datang orang pada kita, eh tak boleh tu sebab pelaburan tu dia ada unsur riba. Kita pun mula mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan, mencari-cari dalih untuk kata bahawa oh tak, sebenarnya ini adalah bukan riba ni. Walaupun jelas orang pertama datang minta pada kita niat dah riba. Orang kedua datang. Jadi jelasnya adalah bila mana kita dah tahu. Kita dah tahu bahawa berdasarkan kepada beberapa fakta orang kemukakan kepada kita, ini adalah riba sebab ada unsur sekian-sekian. Tetapi akal kita menafikan. Kita anggap bahawa kita sedang menggunakan akal kita untuk menafikan itu adalah riba. Sedangkan fakta dah jelas. Dan sebenarnya keputusan yang kita ambil itu untuk menyertai skim pelaburan tersebut bukan lagi berdasarkan kepada akal yang dipandu oleh syarak, tapi adalah berdasarkan nafsu yang melihat kepada keuntungan yang lebih. Pada nafsu yang melihat kepada keuntungan-keuntungan yang banyak. Yang sebenarnya, kita nak kepada keuntungan itu. Bukannya nak kepada, bukannya kita buat usaha itu adalah berdasarkan kepada nafsu yang melihat kepada keduniaan. Bukannya kepada akal yang melihat kepada natijah yang dipandu oleh syarak. Ini contoh yang mudahlah yang saya boleh sampaikan berdasarkan kepada kepada yang biasa kita hadapi dalam kehidupan seharian kita pada hari ini. Allahuakbar. Jelas ya? Ya, jelas, Ustaz. Terima kasih. Okey. Okey, sama. Ada lagi soalan untuk Ustaz? Tadi ada yang bertanya sebelum ni kan? Beritahu malam ni agak agak mudah nak faham. Memang sebab malam ni tajuknya agak ringan lah. Tajuk malam ni agak ringan. Jadi untuk tajuk minggu bulan akan datang dia agak berat sikit. Lebih pada falsafah sikit. Jadi kita kita kena bersedia lah. Jadi dalam kita belajar ni kadang-kadang ada ringan. Ada yang berat. Dan ada sama macam saya lah. Bila mana saya nak buat persiapan kan. Bila mana saya nak buat preparation untuk tajuk tu, saya kena perah sikit. Perah sikit ke saya kena rujuk banyak kitab sikit baru saya boleh sampaikan. Ada kadang-kadang tajuk tu saya relax santai sebab dia adalah tajuk mudah faham. Jadi samalah dalam kehidupan kita pun kadang-kadang ada hari-hari yang kita rasa tenang, ada hari yang kita susah nak lalui hari itu kan. Ada masa-masa itu macam tu lah. Wallahu'alam. Ustaz, terima kasih banyak untuk kuliah malam ini. Ustaz, tak berapa sihat ya Ustaz? Ada sikit lah, penat sikit. Penat sikit. So, insyaAllah kita akhirkan majlis ni. Saya Okay. silakan terus Ustaz untuk bersyukur. Okay.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا تهان كمي أنك دوسك كمي يا الله، يا الله أنك دوسك إبو دان أيه كمي يا الله، يا الله أنك دوسك بسنغان كمي يا الله، يا هدوب أتبنى تلح ميغا دنيا يا الله، يا الله أنك دوسك أنا كمي يا الله. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami daripada segala bentuk perkara negatif dalam kehidupan mereka seharian, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan kurnia nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa berusaha melaksanakan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa berusaha menjauhi perkara maksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami kepada petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa cinta untuk belajar ilmu agama, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada semua. Jumpa lagi insyaAllah pada kuliah akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga cepat Bersama. sembuh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.